Polri membantah terdapat korban jiwa dalam bentrokan dengan masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis 7 September 2023 kemarin. Hal itu diungkapkan Kolpenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada Jumat 8 September 2023. Ahmad Ramadan mengatakan situasi saat ini di Pulau Rempang sudah mulai kondusif. Ingin klarifikasi terkait dengan informasi di media terkait kerusuhan. Jadi kami akan sampaikan bahwa kami mendapat informasi dari Polda Kepri, situasi di lokasi sudah kondusif sejak kemarin. Terkait dengan informasi-informasi yang berkembang, yang menyampaikan adanya beberapa siswa pingsan, bahkan ada yang menyebutkan ada seorang bayi meninggal dunia, itu adalah tidak benar, ya. Jadi tidak ada korban, saya ulangi, tidak ada korban dalam peristiwa kemarin, ya. Peristiwa kemarin adalah kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Nah, tentu kita akan mengedepankan dialog. Kita akan menjembatani warga masyarakat dengan pihak BP Batam, ya. Tentu aparat kepolisian dalam hal ini membantu kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, ya. Sekali lagi, tidak ada korban baik di pihak masyarakat maupun di aparat. Saya info sekali lagi saudara-saudara, ya, untuk tidak sampai info langsung mengatakan tidak benar. Masyarakat yang melawan tangkap itu peraturan tangkap. Cucu bukan. Mati kayak gini Pak orang kami. Mau membunuh mata masyarakat ini Pak. Ibu. Kasihan Ibu ini, ya Allah Ibu. Minum. Ya Allah. Minum. Ya Allah ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Bu. Sadar Bu. Allah berhasil Bu. Bu. Sadar Bu. Bu, dah. Astagfirullahaladzim. Minum. Ya Allah. Bu. Kak, kasih Kak Odol, Kak. Kalau ada Kak. Enggak usah. Minum aja. Bu, minum sedikit, Bu. Ya, minum. Minum. Minum sedikit. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.